Ayam. Selamat siang. Yang belum mute, tolong dimutekan. Suara saya kedengar? Terdengar, dengar, Bu. Oke, PowerPoint-nya terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke, kalian bisa download ya di e-learning-nya di pertemuan kedua. Yang minggu lalu ada di pertemuan satu. Nanti saya daftar hadirnya saya fullkan ya minggu lalu. Mulai hari ini silakan diisi daftar hadir sesuai kehadiran kalian. Yang pertemuan pertama ya karena masih mungkin ada yang KPRS, ada yang belum enroll. Saya fullkan yang hari ini kamu isi ya. Sudah bisa diakses kan ya daftar hadirnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kita ke chapter 2. Sebenarnya saya ngulang di e-learning pertemuan kedua itu kamu sebenarnya bisa ngelihat video rekaman Zoom semester-semester tahun lalu sebelumnya sama materinya. Jadi kalau saya belum hilangkan nanti saya timpa lagi dengan rekaman yang hari ini ya. Sampai pertemuan ke-7 itu semuanya ada videonya. Kalau mau dilihat minggu depan belajarnya apa, pertemuan ke-4 belajarnya apa. Jadwal kuis dengan UTS sudah saya attach juga di sana. Silakan dilihat tanggalnya, diatur. Yang mau lakukan perjalanan, diatur-atur bagaimana caranya. Biar pas ujian, ada kalian tidak dalam perjalanan. Oke, saya mulai udah separuh. Graphs, itu chapter 2. Kita akan bahas tentang graf dan subgraf. Jadi ada definisi, sebuah graf terdiri dari sekumpulan atau himpunan elemen-elemen yang disebut dengan vertex atau vertices dan himpunan elemen-elemen yang disebut dengan busur. Setiap busur menghubungkan dua vertex. Nah, contohnya ini. PPT saya berubah ya? Kalau nggak berubah, kasih tahu ya. Kalau mantap aja di slide itu. Sebagai contoh, graf yang ditunjukkan di bawah ini. Dia mempunyai 4 vertex. Vertex itu titik ya, atau simpul. Jadi vertex U, V, W, X. Jadi punya 4 vertex U, V, W, X. Dan 6 edges, 6 busur. Jadi busurnya ini busur 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Busur 1 itu menghubungkan vertex U dan X. Red light saya ada kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Bu. Nah, ya. Edge 1, busur 1 menghubungkan vertex U dan X. Edge 2, busur 2 menghubungkan vertex apa kalau Edge 2? U dan W, Bu. U dan W. Edges 3 dan 4, 3 dan 4, dua-duanya menghubungkan vertex yang sama, yaitu vertex P dan W. Edges 5 menghubungkan vertex X dan W. Kalau edges 6 menghubungkan vertex X terhadap X sendiri. Oke? Jadi kita biasa mendenotasikan atau menyatakan sebuah busur yang menghubungkan dua vertex sebagai contoh ini. Busur 1, edges 1 menghubungkan vertex X dan U. Jadi kita suka nulisnya UX atau XU. Edge 3 dan 4. Edges 3 dan 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk VW atau WV. Bagaimana dengan edges 6? Edges 6 itu menghubungkan vertex X dengan dirinya sendiri, jadi XX. Oke. Dalam gambar ini ada edges, ada busur yang menghubungkan vertex V dan W itu ada dua kan? V dan W dihubungkan oleh dua busur, yaitu busur 3 dan 4. Vertex X dihubungkan oleh busur 6 dan dirinya busur 6 kan? Jadi busur 6 menghubungkan vertex X dengan dirinya sendiri. Nah, nanti ada istilahnya. Saya kasih tahu apa 3 dan 4. 3 dan 4 ini disebut dengan namanya multiple edges. Nanti di slide selanjutnya ada sih sebenarnya. Ini namanya multiple edges. Kalau di buku teks Indonesia namanya busur ganda. Dan 6 ini namanya loop. Ya. Ayo next.
Sudah kembali belum PPT-nya? Sudah. Oke, dalam sebuah graf dua atau lebih busur yang menghubungkan pasangan vertex yang sama disebut dengan multiple edges, seperti yang saya nyatakan tadi. Dua atau lebih busur yang menghubungkan pasangan vertex yang sama disebut multiple edges. Sebuah busur yang menghubungkan vertex terhadap dirinya sendiri disebut dengan loop. Jadi sebuah graf yang tidak mempunyai multiple edges dan tidak punya loop itu disebut dengan istilahnya simple graph atau graf sederhana. Jadi graf sederhana adalah graf yang tidak punya multiple edges dan tidak punya loop. Dua-duanya. Boleh tidak punya multiple edges, boleh tidak punya loop. Ya, harus memenuhi keduanya. Contohnya graf ini, graf yang A. Graf A ini bukan simple graf. Kenapa? Karena dia punya multiple edges. Ada vertex V dan vertex W dihubungkan oleh pasangan busur yang sama. Ada dua pasangan busur di sini. Jadi ini namanya unsimple graph atau graph tidak sederhana. Bagaimana dengan graph B? Graph B ini juga unsimple graph, graph yang tidak sederhana karena dia punya loop di sini. Kalau graph C tidak ada multiple edges dan tidak ada loop, maka C disebut dengan namanya graph sederhana. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih simple sekali belajar ini. Saya next ya. Nah, kita coba ke latihan ini. Tuliskan katanya. Ini kecil banget nggak di kalian? Kalau saya besarin gini, kalian tampilannya membesar nggak? Besar, Bu. Besar, Bu. Okay. Problem 21. Tuliskan semua vertex dan edges dari graf berikut. Kemudian apakah graf-graf ini adalah simple graf atau bukan? Ada dua graf, graf A dan graf B. Graf A ini simple graf bukan? Bukan, Bu. Karena bukan, apa? Bu. Ada loop. Karena loop. Punya loop. Loop-nya di vertex mana loop-nya? Di C, Bu. Di C, Bu. Okay. Bagaimana dengan B? Graf B ini simple graf atau bukan? Graf B, simple graf atau bukan? Graf A and simple graf, graf tidak sederhana. Graf B, apa? Gak kedengeran? Sorry. Simple sederhana, Bu. Soalnya. Ya, simple graf, simple aja jawabnya. Simple graf atau graf sederhana, jangan jawab simple sederhana ya. Dua, pilih salah satu simple graf atau graf sederhana. Nah, sekarang tuliskan semua vertexnya. Silakan ditulis vertexnya. Jadi himpunan vertex yang ini, tulisan saya keluar nggak? Keluar, Bu. Keluar, nah, vertexnya apa? Kalau graf A, jadi vertexnya apa aja disebutkan? Kan himpunan, jadi pakai kurung kerawal ya, vertex T besar. Apa jadi? A, B, C, dan D. Bagaimana dengan busurnya? Kalau tadi busur-busur itu ada namanya kan tadi gini 1 2 3 gitu kan busur dikasih nama. Kalau ini kan enggak ada nama. Kalau tidak ada nama kita boleh pakai apa? AD gitu ya. Terserah arahnya mau AD DA oke. Okay. AB apalagi? BD, Bu. BC. BD, BC. Kok saya enggak nyebut BA karena di sini grafnya sama. AB dengan BA sama ya. Terus C itu ada loop nih, CC bilangnya. CB nggak ada karena dia ada BC sudah. CD, CD oke okay, boleh. Apalagi? Sudah, Bu. Sudah habis ya. DC sama, DB sama, DA sama. Oke, okay, itu. Bagaimana dengan graf yang B? Vertexnya apa jadi? Nol. Satu. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Tiga, empat. 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9, Bu. Oke, kalau edges-nya, himpunan huruf besar ya, E besar. Jadi. Nah, hati-hati jadi, Bu. Dari, mau dari 0, boleh? 0, 1. 0, 1, 1, 0, 5, 2. Biar nggak gitu ya. Terserah, terserah. Urutannya terserah. 0, 4. Terus satunya
16, 10 enggak lagi ya, 12. 12. Vertex 2-nya 27, 23 gitu ya. Terus 3-nya 34. 4-nya 49. 40 enggak usah. 40 ada 04 ya. 5-nya 50 sudah ada. 57, 58. 6-nya 69. 7-nya 79. 75 sudah ada. 79 aja, Bu. Oke. 8-nya 85. 85 sudah ada, 58. Sudah ada, Bu. 58 dan 56. Ada, sudah, Bu. 9-nya? 9-nya? 96, 97. 97 sudah ada, ya. Sudah ada semua ya? Sudah, Bu. Ada berapa, coba hitung berapa busurnya tuh. Kalau vertexnya ada 10 karena dari 0 sampai 9. Busurnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15, Bu. 15. Kamu hitung dari sini 15 kan? Tepat ya. Sambil di cross check seperti itu. Ada yang bingung penentuan vertex dan edges yang mana? Sederhana sekali. Sebenarnya ini kalau mau kalian nge-print catatan ini, PPT-nya itu. Jadi kamu tinggal nulis coret-coretannya. Dah, saya hapus ya. Boleh saya hapus ini? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, problem 22. Gambarkan graf yang punya vertex dan edges sebagai berikut. Apakah grafnya sederhana atau tidak? Berarti gambar. Seperti saya bilang minggu lalu, gambar graf itu setiap orang akan mempunyai graf yang berbeda. Tidak masalah bentuknya berbeda, tapi informasi yang diberikan harus sama. Yang A, vertex UVWX, terserah sukanya di mana. Yang A dulu, UVWX. Saya mau di sini U, sukanya. Kamu dari kanan sukanya, silakan. Sudah, itu vertexnya. Terus edges-nya UV, berarti tarik garis U ke V, VW, apa lagi? VX, VX, N, VX. Nah, gitu ya gambarnya. Itu gambar yang graf A. Beda-beda nanti ya. Graf B. Graf B itu 1 sampai 8. Nah, ini busurnya 8. Vertexnya 8. Busurnya 1 ke 2, 2 ke 2 berarti loop. 2 ke 3, apa lagi? 3 ke 4, 3 ke 5. Terus 6 ke 7, sudah 6 ke 7, 6 ke 8. Dan 6 ke 8, 7 ke 8 ya. Nah, ini gambarnya. Oke. Bab 2 ini hari ini semua tentang dasar-dasar graf semuanya. Ada pertanyaannya ini? Apa ada yang perlu saya ulang? Belum ada, Bu. Dari graf cari vertex edges, terus dari vertex edges gambar graf. Oke, sekarang adjacency dan insidensi. Adjacency itu artinya ketetanggaan. Ini sudah keluar belum PPT-nya? Sudah, Bu. Adjacency itu ketetanggaan. Kalau di buku Indonesia, lucu ya, saya tetap pakai istilah ini. Kalau kamu baca atau ditranslate, itu namanya ketetanggaan. Insidensi itu namanya bersisian. Tapi di beberapa buku teks, orang udah nulisnya di sini pakai adjacency. Dia buat kayak gini aja, adjacency. Yang di sini dibuatnya insidensi, sama aja. Jadi ada definisi, ada gambar di sini.
Ada vertex V dan W dihubungkan oleh busur yang namanya A. Vertex V dan W itu dikatakan vertex yang adjacent atau bertetanggaan karena dihubungkan oleh satu busur A. Jadi kalau V dan W itu ada terhubung oleh satu busur, maka disebut adjacent. V dan W adalah adjacent. Terus, vertex V dan W itu insiden dengan busur A. Jadi A insiden dengan V dan A insiden dengan W. Atau secara singkatnya, adjacency itu vertex dan vertex. Garis titik dan titik itu namanya adjacency. Kalau insidensi itu vertex dan busur. Nah, ingatnya gitu aja sebenarnya. V dan W adjacent. Jadi nggak pernah bilang V dan E adjacent. Nggak. V dan E itu kan vertex dengan busur. Jadi V insiden dengan E. E atau W insiden dengan E. Gitu ya. Contohnya graf berikut. U dan X adjacent. Benar nggak? U dan X ini adjacent. Karena U dan X terhubung oleh satu busur yang namanya busur 1. Oke? Terus vertex W. Vertex W itu insiden dengan siapa? Kalau insiden, tadi saya bilang insiden apa? Vertex dengan busur. Jadi vertex W itu insiden dengan busur 5, 2, 3, sama 4. Paham nggak? Busur 6. Edges 6. Edges 6 insiden dengan X. Saya ada pertanyaan. Edges U. Vertex U. Vertex U insiden dengan siapa? Vertex U insiden dengan edges 1 dan edges 2. Vertex V insiden dengan? 3 dan 4, Bu. Busur 3 dan busur 4. Vertex X insiden dengan? 1, 5, 6. 6. Apakah X dan V adjacent? X tidak. Dan V. Tidak, karena tidak ada busur yang menghubungkan langsung antara X dan V. Apakah U dan V adjacent? Tidak, Bu. Oke, paham ya? Ini latihannya. Oke, dari mana yang mana pernyataan berikut ini yang sesuai dengan graf yang diberikan? Yang A katanya. Vertex V dan W adjacent. Benarkah V dan W adjacent? V dan ya, benar. Karena apa? Alasannya apa? Dihubungkan dengan ada yang menghubungkan busur. Apa? Busur apa yang menghubungkannya? 5, 5 sama 4. 4 dan 5 sama 4. Yang B sekarang. Vertex V dan X adalah adjacent. Cek V dan X adjacent tidak? Tidak, Bu. Karena apa no. Tidak? Tidak ada busur yang menghubungkan. Tidak ada busur yang menghubungkan secara langsung. Secara langsung V dan X. Yang C, vertex U insiden dengan busur 2. Vertex U, benarkah dia insiden dengan busur 2? Iya. Benar, Bu. Ya. Benar, Bu. Yang D, busur 5, edges 5 insiden dengan vertex X. Busur 5 insiden enggak dengan vertex X? Tidak, ya? Ya. Tidak. Tidak, Bu. Oke, ada pertanyaan adjacency, insidensi? Belum, Bu. Sekarang isomorfisme, isomorfism. Isomorfism itu kan dari definisi graf itu kan ditentukan bisa digambarkan kalau kita punya vertex dengan edges. Kemudian dua graf dikatakan sama, ada dua graf dikatakan sama kalau dia punya vertex dan edges yang sama. Jadi bukan hanya bentuknya yang sama. Vertex dengan edges-nya juga harus sama. Contohnya ini, minggu lalu saya ada cerita tentang graf utilitas. Graf yang ada tiga rumah, rumah ABC, kemudian dihubungkan dengan tiga utilitas, gas, water, and electricity. Nah, gambarnya ini contohnya. Ada vertex nih. Ini vertexnya. ABC, GWE. Nih ya. ABC, GWE. Busurnya katanya A ke G.
A ke W, A ke G, A ke W, A ke E. BG, BW, BE. BG, BW, BE. CG, CW, CE. C ke G, C ke W, C ke E. Ini ya gambarnya. Samakah graf yang saya tunjuk ini dengan graf di sebelah kanannya? Sama enggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Dicek informasinya sama enggak? Hati-hati, bentuknya sepintas sama. Kita lihat vertex-nya ABC, GWE, oke. Okay. Busur yang biasanya suka menjebak. A ke G, oke. Okay. A ke W, nah hati-hati ya. Apakah ada busur A ke W di sini? Tidak ada, Bu. Nah, sepintas dua gambar graf ini mirip. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa dia ini isomorfism. Karena tidak ada busur yang namanya A ke W. Oke, okay? Ini not isomorfism. Paham ya? Sekarang gambar yang di bawah. Gambarnya kelihatan beda tuh. Satunya berbentuk segini, satunya bentuknya seperti ini. Tidak masalah bentuknya berbeda, yang penting informasinya sama. Kumpulan vertex-nya A, B, C, G, W, E. Oke, okay. Jadi ini juga ada A, ada B, ada C, ada G, ada W, ada E. A, G. Di sini apa? A, G, A, W, A, E. Di sini ada nggak? A ke G, A ke W, A ke E. Betul. Vertex B. B ke G, B ke W, B ke E. B ke G, B ke W, B ke E. Betul. C. C ke G, ke W, ke E. C-nya juga ke... Oh, sorry. C ini ya. C ke G, ke W, sama ke E. Benar kan? Sama. Maka ini namanya isomorfism. Bukan hanya bentuk yang sama, tapi vertex dan busurnya juga harus sama. Jadi ada definisi, ada dua graf, misalkan graf G dan H, dia dikatakan isomorfik jika H didapat dengan melabel, merelabel atau menamai ulang, melabel ulang vertex-vertex di G. Sedemikian rupa jika ada korespondensi satu-satu antara vertex di G dan vertex di H. Sehingga jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di G sama dengan jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di H. Kalau dia punya korespondensi satu-satu seperti ini, inilah namanya isomorfism, seperti yang kita tunjukkan tadi. Seperti ini, G dan H, apakah ini isomorfism atau tidak? Terlihat bahwa nama vertexnya beda, Bu. Ini UWVX. 1, 2, 3, 4. Oke, tidak masalah nama vertex beda. Bentuknya, kelihatan bentuknya beda, sama. Tapi kita akan cek dengan cara melabel korespondensi sesuatu. Nah, ini. Saya kecilin aja. Ini vertex G dengan vertex H. Jadi U itu akan sama dengan vertex 4. U itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, U itu akan sama dengan vertex 4. Paham? V itu akan sama dengan vertex 3. W itu ada loop ya. Dengan 3 busur itu akan sama dengan vertex 2. Dan X itu akan sama dengan vertex 1. Karena itu, ya kan? Karena dia sama seperti ini, ada korespondensi satu-satu ini, kita sebut dia namanya isomorfism. Oke? Okay? Paham? Nah, kita contoh latihan nih. Nih, dengan melabel ulang. Berarti buat nanti label ulang ya. Saya anggap ini G, ini H. Ini A, ini B. Misalnya. G dengan H. Vertex 1 sama dengan siapa? C. 1 sama dengan C, oke. Okay. Bagaimana dengan yang lain? Dua? Dua sama dengan D, Bu. Dua sama dengan D, oke. Okay. Tiga?
3 sama dengan C, Bu. Agak 3 sama dengan C, Bu. E, ini E ya tulisannya. E, Bu. E, maaf, Bu. E. Terus 4 dengan B, Bu. B, Bu. 4 dengan apa 4? B, Bu. B ya? B itu aja 3 loh kalau B. Saya ngitungnya gini, 1, 2, 3. A, Bu. Gak bisa B ya. A ya, yeah. Terus A. 5 ke 5? B, Bu. Oh, 5 ke B. Gitu ya. Karena ada korespondensi 1, maka G isomorfism dengan K. Sekarang bagaimana yang kedua? A dengan B. Gelap ya. Apa jadi? Vertexnya P, Q, R, S, T. Ayo. P itu korespondensi satu-satu dengan siapa? W, X. Apa itu ya? Oh, sorry. Tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan. P dengan siapa? X bukan, Bu. Kita coba aja, nggak masalah. P coba dengan X, nanti masalah dihapus lagi. P dengan X. Terus, kalau Q dengan? Minus. Kalau Q dengan minus, coba. R? Bagi. Saya coret di sini aja. X itu jadi P katanya. Ini Q ya kan? R itu bagi ya. Oke. Okay. Terus S-nya plus. Plus. T. A, plus, Bu. Coba kita cek. S itu hubungannya dengan PT P S dengan hubungannya apa, lihat graf yang kiri. S itu dengan PT sama R. Di sini S hubungannya PTR. Benar ya? Q. Q hubungannya dengan PTR juga. Q hubungannya PTR. Benar ya? T hubungannya dengan S dan Q. Oke. Jadi disalin. Q tadi min. P tadi kali ya. R-nya bagi. S-nya tambah. T-nya. Sama dengan. Oke, seperti itu ya. Jadi dia isomorfik. Dia isomorfik. Oke, mau dicatat dulu atau screenshot? Ya, saya bisa next. Sudah? Oke, saya hapus ya. Bisa lagi satu ini. Sudah muncul nggak? Sudah, Bu. Oke, yang ini. Apakah dua graf berikut isomorfik? Kalau iya, tentukan korespondensi satu yang cocok antara vertex-vertex pada graf yang pertama dan graf yang kedua. Kalau tidak, jelasin kenapa tidak ada korespondensi sesatunya. Kelihatan mirip-mirip ya? Yuk, coba cek. Satu itu mirip siapa? Satu dengan siapa? Apa mau dari lima dulu? Oke. Anggap satu itu A, boleh nggak? Boleh, Bu. Terus? Dua itu apa? C? Satu C bukan, Bu. Oke. Dicoba-cobalah. Saya juga coba berkali-kali, nanti hapus gitu. Kalau satu C berarti dua A gitu. A. Bener? Satu apa, ayo?
Satu sama dengan apa yang di sebelah kanannya? Kalau satu C misalnya 2A. 5 apa? Ini G ya? 5G. Empat? C itu kan, C itu ada ke G, ke B, ke D. Berarti ke G, nah salah ya saya. Ntar ya, sorry. C. C itu ada hubungannya ke siapa? Ke G. Ke G. Ke G, ke B, sama ke D kan? Kalau seperti ini C ke G, oke. Kalau saya buat B, boleh. Misalnya D-nya udah ada? Nggak ada. Salah posisinya, putar. 5 itu dengan E, Bu. Oke, 5 itu dengan E. Berarti 1 dengan apa? A, Bu. Oke, kita cek. A itu hubungannya dengan E, B, sama D. E sudah. Berarti B-nya di nomor? Di nomor 4. Berarti 2 di D. D. Gitu ya. Kita cek lagi. Sekarang A sudah. Yang D dulu nih. D itu hubungannya dengan A dengan C. Jadi C-nya di mana? Ini D nih. D. Hubungannya A dengan A lalu. D itu kan lihat ini. Cuma 2 busur D ini. Iya. Ya kan? Kalau ini jadi 3. D. Jadi D-nya salah. D-nya mau di mana? Berarti A-nya salah juga posisinya. Di manakah letaknya? Jadi dicek dulu. Kalau dia C, di satu C. C itu hubungannya ke GDB. Gak bisa ya? Ada yang ketemu isomorfik atau tidak? Saya juga nggak bisa buat B dengan D di sini ya. Karena di sini B dan D di graf sebelah kanan B dan D itu tidak adjacent. Ya kan tidak bertangga, ini enggak boleh saya bertangga. Salah. Berarti not isomorphic ya? Iya, Bu. Iya, Bu, bukan. Jadi bukan ya. Karena enggak bisa dibuat. Oke. Nah, kalau sudah coret enggak mau turun ya. Udah berubah lagi PPT-nya? Nah, terkadang kita rasanya tidak perlu untuk memberi label-label pada graf. Karena tidak semuanya perlu dibuat label. Di label itu namanya vertex-nya dikasih nama. Nah, untuk case-case atau kasus-kasus tertentu, ya kita bisa menghilangkan labelnya. Nah, kalau graf seperti ini tidak ada label, itu namanya unlabeled graph. Unlabeled graph. Oke. Kalau dia punya nama, vertex-nya, itu namanya label graph. Paham ya? Kalau ini gampang nih, bentuknya mirip banget ya. Terus seperti ini. Bentar, yang ini isomorfik kan pasti? Sama persis. Kalau yang ini, isomorfik nggak? Ini isomorfik katanya, nanti dilihat. Iya, Bu.
Nah, ini isomorfik. Ya, si C jadi satu ya? Iya, Bu. C jadi satu, terus apa? Yang B jadi empat. Jadi empat. Yang B jadi dua. Yang A jadi? Tiga. Tiga, gitu ya. Nanti kamu buat aja jadi A jadi tiga, B jadi dua, C jadi satu, D empat. Bukan jadi, korespondensi satu. Bawahnya nih, bawahnya itu gambarnya unlabeled graph. Graphnya tidak berlabel. Kita bisa ngecek kalau tidak berlabel, kamu buat namanya sendiri, lebih enak. Dia isomorfik katanya. Jadi kalau kita buat nama sendiri, saya buat di sini satu, berarti di mana sih letak satu di A-nya? Ini A ya? Ya, yang jumpa looping dia. Kalau dua, di mana dua? Kalau saya nge-label dua di sini, di mana letak dua? Di B, kan? Masa dia benar? Korkos, nah. Pakai hati ini suka tertekan pasti. Yang tiga, tiganya kalau sini saya buat tiga, dia ke siapa? Di bawah sini ya. Di empat. Kalau tidak ada label lebih enak kita nge-label sendiri, nggak usah pusing. Empat lebih, gitu ya. Sama, itu juga isomorfik. Jadi kita bisa perolehnya ya, tanpa harus melabel, kita buat sendiri labelnya. Nah, ini nanti kamu coba ya, labelkan vertex, tunjukkan bahwa dengan melabel atau memberi nama vertex-vertex, sudah keluar belum parabolanya? Sudah, Bu. Nanti coba ya. Tunjukkan bahwa graf yang tidak berlabel ini isomorfik atau tidak. Nih, saya tinggalin aja latihannya. Coba-coba. Tadi udah banyak contohnya. Counting graf, menghitung graf. Jadi apa hubungan antara jumlah graf yang berlabel dengan tak berlabel? Dengan jumlah vertex-nya. Ketika kita menghitung graf berlabel, kita dibingungkan antara dua itu sama atau enggak, ya kan namanya. Contohnya ini simple graph, ini simple graph nih. Dengan tiga vertex, semuanya tiga vertex. Jadi ini satu, ini graf yang pertama biar enggak pusing ya, saya buat satu. Ini graf kedua, sorry, ini graf ketiga. 4 5 6 7 8. Ya, 5 6 7 8. Ini simple graph ya, tidak ada multiple edges dan tidak ada loop di dalamnya. Nah, ini titik semua. Kok nggak ada busur yang pertama ini gambarnya? Iya, syarat minimal graph itu yang penting dia punya vertex. Tidak masalah dia tidak punya busur. Ini graph. Artinya graph yang tidak punya busur. Oke? Nah, kalau yang ini, kalau yang unlabeled, ini kan sama kan? Ini unlabeled nih, tiga vertex. Sebentar, saya naik ke sini. Ini ada namanya nih. Tiga vertex, tapi bisa jadi delapan. Bisa jadi delapan simple graph yang berbeda. Ada yang tidak punya busur, ada yang busurnya 1-2, ada busurnya 1-3, ada busurnya 2-3, ada 1-3-2, 1-2-2-3, 1-3-3-2, beda-beda kan? Ini tiga-tiganya punya busur, ada delapan. Kalau seperti ini, kalau tidak ada label, tadi ini punya label nih, ada nama 1, 2, 3, mau dinamain ABC boleh. Kalau yang ini tidak punya label. Kalau tidak punya label, jadi dia cuma ada 4. Kosong semua, garisnya 1, garisnya 2, garisnya 3. Kenapa ini cuma 4? Karena kalau saya buat seperti ini, itu sama aja. Ya, sama juga dengan saya buat seperti ini. Sama, jadi tiga-tiga ini sama. Kalau yang ini, kalau saya buat seperti ini, nah ini sama. Nah, jadi ini sama. Dia cuma ada 4. Oke, di sini ada tabel.
sudah pernah dihitung oleh orang-orang. Jadi kalau vertexnya 3 kayak tadi, N itu 3, jumlah vertexnya 3, ada 8 untuk label graf yang tadi. Yang tak berlabelnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau labelnya ada, kalau untuk 4 vertex ada 64. Untuk 5 vertex gambarnya sampai 1024. Terus, kalau yang tak berlabel, yang 4-nya cuma ada 11. Coba kita coba-coba ya, dapat nggak 11? Yang untuk 4 ya, yang tak berlabel. Jadi yang pertama pasti titiknya 4 dulu kan? Ini yang 1. Terus gimana? Yang tak berlabel, kasih garis 1 dulu ya. Ini 2, benar nggak? Kalau saya buat kayak ini sama aja ya. Nggak masuk hitungan. Baru 2 nih. Sampai 11 katanya ada. Ini ya. 3. Apa lagi? 4. Kayak gini boleh nggak? Sama nggak dengan yang nomor 2? Kalau kayak itu sama nggak dengan yang nomor 2? Beda. Sama, Bu. Beda. Ayo, sama apa beda? Beda. Nomor 5 beda, dengan nomor 2 beda ya. Beda. Terus, mana lagi? Kalau saya buat seperti ini, sama nggak? Dengan siapa samanya? Nomor 4, Bu. Iya, nggak boleh ya. Nomor 4, Bu. Oh, nggak boleh. Cari yang lain. Simple ya, simple graph. Segitiga siku-siku, oke. Okay. Sip. Simple kan tidak ada loop. Baru 6 nih, apalagi. Seperti ini boleh? 7, ya kan? Apalagi? Kotak dulu ya, jangan sampai lupa ya. Nah, 8, baru 8. 6, 7, 8, 3 lagi. Kalau siku-siku tanpa alas itu bisa tahu? Oh, bisa. Nah, kayak ini ya. Ada yang mirip nggak? Udah. Oke, 9. 10-nya kayak mana? Huruf Z itu, Naya. Sama nggak huruf Z tuh dengan nomor 4? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu. 10. Satu lagi. Beda, Bu. 10. 11. Satu lagi apa? Bikin sama dengan, Bu. Oh, oke. Okay. Ini ya. Ini kan? Ini 9, 10, 11. Nah, gitu ya. Katanya kalau 5 vertex ada 3, 4 ya. Silakan coba dikerja-kerjakan lah. Biar kamu tahu. Oke, okay, mau screenshot dulu silakan. Sudah? Sudah, Bu. Ini enggak bisa turun kalau ada nyoret. Sudah keluar? Sudah, Bu. Oke, okay, subgraf atau yang namanya graf bagian. Dan menyebutnya graf bagian. Subgraf dari sebuah graf G itu adalah sebuah graf juga yang semua vertexnya adalah vertex-vertex di G dan semua busurnya adalah busur di G. Ini contohnya, ini graf G. Graf G vertexnya U, V, W, X. U, V, W, X. Edges-nya ada 1, 2, 3, 4, sama 5. Nah, gambar yang di tengah ini, yang kedua, itu subgraf daripada G. Benar. Karena kita nggak membuat vertex baru. Vertexnya benar, ada UVWX. Busurnya tidak lengkap, ada yang dihilangkan. Tapi ada 1, benar kan? 3 sama, 4 sama, 5 juga sama. Jadi bagian. Boleh juga seperti ini. Cuma vertexnya cuma UVX, boleh.
Atau seperti ini, Wx, nanti ada loop-nya di sini. Paham ya? Ini subgraf namanya. Dia diperoleh dari graf G. Busurnya maupun vertex-nya. Nah, dari graf berikut katanya, mana sih yang merupakan subgraf dari G? Ini subgraf G, ini graf G. Apakah yang ini, gambar yang A ini subgraf daripada G? U dengan V ada dua busur ganda atau multiple edges, benar? Ada hubungan dengan X sendirian. Benar ya? Ini subgraf. Ini subgraf. Oke. Bagaimana dengan yang B? Yang B subgraf bukan? Subgraf. U ke V ke W. Benar ya? Ada bisa tarik dari sini dia ngambilnya. U ke V, V ke W ya kan? Oke. Yang C. Hati-hati ya, yang C. U ke V benar, dia ngambil yang di atas. U V benar, dia ngambil, ya kan? U ke W. Nah, ada nggak U ke W di sini? Ini U ke W. Ada nggak di sini U ke W di graf ini? Nggak ada. Oke, jadi ini bukan subgraf. Satu aja diplesetin vertex-nya, dia sudah bukan subgraf. Nah, nggak bisa lagi dia nih. Oke, nih. Jadi idenya, ide subgraf itu dari graf yang tak berlabel. Contohnya seperti ini. Ini graf H. Graf H itu ABC-nya subgraf bukan? Coba dilihat. Ini graf enak kalau tidak berlabel ya. Bentuknya aja kan? Benar ya? Benar sama benar. Ini juga boleh. Kok ini boleh yang C? Ini ya, ambil sembarang aja gitu ya. Nah, tiga. Gitu kan? Yang C ini. Jadi ABC itu adalah subgraf daripada graf H. Sekarang problem 28. Dia mana merupakan subgraf dari H? Yang A ya enggak? Ini graf yang tak berlabel ya, unlabel. Segitiga adakah di situ? Enggak ada, Bu. Oke, yang A berarti bukan subgraf daripada H. Yang B? Bukan. Segi empat, ada nggak? Yang empat titik terhubung, tidak ada ya? Tidak yang, ada. Yang C? Ada. Ada, Bu. Oke, A bukan, B bukan, ada, Bu. C ya. Oke. Vertex degree, ini udah sampai subgraf sini ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu saya ulang? Ini terus dipakai sampai kamu ke... UAS ya, walaupun ujian akhir semester dibilang bahannya setelemit, tapi dasar-dasarnya terus dipakai. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau enggak, saya lanjut. Vertex degrees, derajat vertex. Derajat vertex. Jadi dalam sebuah graf, derajat vertex V itu adalah jumlah busur-busur yang berinsiden dengan V. Insiden tadi apa? Vertek-vertek atau vertek busur? Insiden tadi vertek busur, Bu. Vertek dan busur, Bu. Oke, vertek dan busur. Jadi degree, derajat dari vertek V itu adalah jumlah busur yang berinsiden dengan V. Di mana setiap loop dihitung dua kali. Jadi kalau ada loop derajatnya dihitung dua. Lambang dari degree V degree vertex dibuat dek V. Jadi kalau vertexnya A dek A, vertexnya B dek B gitu. Degree sequence barisan derajat dari graf G adalah barisan yang diperoleh dengan mendaftarkan semua derajat-derajat vertex di G dalam urutan meningkat atau menaik. Jadi dari kecil ke besar. Diulang jika perlu. Nah, contohnya gini. Ini ada dua graf ya, graf A dan graf B. Loop itu dihitung dua, karena dia kan mulai dan akhir di vertex itu. Degree mau dari U, V, W, X, Y, kalau huruf gitu ya. Jadi ini, kita lihat graf A dulu. Degree U. Degree U berapa derajat U? Lihat U. U-nya ada berapa busurnya? Dua. Dek U, dua. Degree V. Dek V ada berapa? Satu. Gitu ya.
degree W? 1, 2, 3, sama 4. Degree W 4. Degree X? Mana X? 1, 2, 3. Degree Y? Y ini cuma titik nih, cuma vertex, tidak ada busur, berarti dia 0. Paham nggak cara ngitungnya? Itu degree. Kalau degree sequence, ini sebelah sini ya, degree sequence barisan derajat. Jadi kamu punya angka 0, sorry. Kita punya yang A tadi, degree-nya ada 2, 1, 4, 3, sama 0. Jadi disusun dalam increasing order, urutan naik. Jadi urutin 0, 1, 2, 3, 4. Yang saya buat warna biru itu. Ini ya, 0, 1, 2, 3, 4 dari sini ya. 0 duluan, 1, 2, 3, sama 4. Sekarang gambar graf B. Degree U berapa di sini? Degree U. 2. V-nya ada? 5. Loop-nya 2 kali 2, 4, tambah 5. Oh, 5. W-nya ada? 1, 2, 3, 4. X-nya 4. Ada? 1, 2, 3, loop-nya 2, 5. Y-nya 0. Diurutin nih angkanya. 2, 5, 4, 5, 0. Diurutkan dari kecil ke besar. Jadi 0, 2, 4, 5, 5. Gitu ya, degree dengan degree sequence. Oke, tuh problem 29. Buat degree sequence-nya. Tentukan degree sequence-nya. Buat aja di sini. Kalau tidak ada label, enak. Jadi nggak usah terus dek U, dek V. 1, 1, 1, 1, 1. Oh, sorry, ini 2 ya. Ini 4, benar. Ini 4, 1, 1. Gitu kan? Jadi degree sequence-nya berapa? Satunya ada berapa kali? 6. 6. 4, 5, 6. 2, 4-nya 2 kali. Gitu ya? Oke, yang B. Berapa nih? 4? 4. 4? 4, 4, 4. Udah 5 kali ya? 2, 3, 4, 5. Yang C. 1, 5, 4, 4, 0, 3, 5. Jadi urutannya apa? 0, 1, koreksi ya kalau salah ya. 3, 4, 4, 5, 5. Gitu ya. Di problem 210, masih ada yang bingung nggak ini? Cara membuat degree sequence. Kalau dia tidak ada label, enak kita buat seperti saya tadi, coret-coret. Kalau dia ada label, buat seperti tadi ya. Buat dek U, dek V. Kalau kamu buat gitu kan nggak ngerti. Nah, problem 210. Dari setiap graf di problem 29 ini, katanya tentukan jumlah edges. Berapa jumlah edges-nya? Saya buat sigma ya. Oke, yang graf A. Berapa jumlah edges-nya? Edges itu busur. Berapa jumlah busurnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar nggak? The sum of degree of all vertices. Jumlah, bawahnya itu katanya, jumlah dari derajat semua vertex-nya. Jadi yang ini, degree sequence-nya ditambahin semua. Berapa tambahannya? Jumlah degree-nya berapa? Satunya aja ada 6 kali, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 8, 16. Okay. 16. Sekarang yang gambar B. Jumlah edges-nya berapa? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Jumlah edges-nya 10. Jumlah degree-nya? 20. Jumlah degree-nya? 20. 20. Yang ini, jumlah edges-nya? Ada berapa jumlah edges-nya? 1,
Loopnya tetap dihitung satu ya, kalau degree yang baru dihitung dua. Jangan salah, degree yang baru dihitung dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Jumlah degree-nya? Jumlah degree-nya berapa? Dua-dua. Nah, katanya gitu, bawahnya, what is the connection? Hubungan apa sih dari jawaban kita ini kira-kira? 8-16, 10-20, 11-22, apa hubungannya? Jumlah degree-nya dua kali. Dua kali. Okay, sip. Jumlah degree, ya kan? Sama dengan kelipatan dua atau boleh, atau dua kali jumlah digit. Yes. Nah, sorry. Nah. Sih? Itu ya? Jumlah degree sama dengan dua kali jumlah ijis. Ini mau screenshot dulu, boleh screenshot aja lah biar cepat ya. Kita ini harusnya sampai jam berapa? Jam 4 ya jadwalnya. Kamu udah ngantuk-ngantuk. Saya dapat jadwal siang semua mata kuliah optimasi ini. Saya nggak sampai sampai habis jam 4 ya, karena tiap pertemuan kan udah di planning apa-apa aja. Materi habis sudah gitu ya. Ngantuk kalau sampai jam 4. Nanti saya kayak radio, kamu off cam. Kamu hidupin, kamu tidur sudah tuh. Hand shaking lemma. Teorema jabat tangan. Dalam sebarang graf katanya, jumlah semua derajat vertex-nya, jumlah degree ya. Itu dua kali jumlah busur. Tadi udah kan jumlah dua kali jumlah busur. Ini juga ya jabat tangan ya. John jabatan salaman dengan Jane, salaman dengan Joan gitu ya. Oke, sekarang path dan cycle. Path itu lintasan, cycle itu siklus. Saya pakai istilah-istilah yang di sini aja, jadi kamu lebih gampang lihatnya juga. Path dengan cycle. Definisi, a walk, langkah dengan panjang K. Sebuah walk, langkah dengan panjang K, itu adalah dalam sebuah graf itu adalah gini bentuknya, barisan. Jadi jalan dari U ke V, V ke W, W ke X, sampai Y ke Z. Ya kan? Jalan dari U sampai ke Z itu namanya ini sebuah walk antara U dan Z. Starting point-nya awalnya dari U, ending point-nya di Z. Jalan dari Palembang ke Indralaya gitu ya. Mulainya Palembang sampai Indralaya dari rumah ke Mall Palembang Icon gitu ya. Nah, ini namanya jalan kan dari U ke V, V ke W, W ke X terus sampai ke Z. Itu namanya walk. Jalan. Sekarang bagaimana seperti ini? Ada walk katanya dengan langkah. Jadi ini walk dengan panjang 9. Ya 9 itu langkahnya ada 9. Ini kita lihat. Ini ya. U ke V katanya. Oh, dari graf di bawah ya, sorry ya. U ke V. Nih, U ke V 1. Terus ke W, ke X, ke Y. Ke W, ke X, ke Y, kemana lagi tadi? WV, W, ke V lagi, sekali lagi, ke V dua kali ini ya, yang dua kali. Ke Z lagi, berarti loop, dan ke Y. Jadi ada berapa langkahnya? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham ya ngitung langkahnya? Berapa kali kayak langkah kaki kalian? To walk. Sekarang ada path trail dengan connected graph. Path. Trail dulu. Trail itu walk juga langkah di mana semua edges-nya, semua busur harus berbeda. Tapi vertex-nya boleh sama, boleh enggak. Trail itu walk, langkah atau jalan, jalan ya, yang semua busurnya harus beda. Jadi busurnya, garis yang dilewati harus beda. Tapi vertex-nya enggak masalah. Kalau sama boleh, beda boleh. Kalau path, path itu walk, yang semua busur dengan vertex-nya harus beda. Semuanya harus beda, enggak boleh ada yang sama.
Itu beda trail dengan pet. Kalau pet, vertek dengan busur harus beda. Kalau trail, busurnya yang harus beda. Verteknya terserah. Contohnya ini, contoh trail. Nih, VZ. Dari V ke Z. Ke Z lagi, nah ngulang ya. Z-nya udah dua kali itu busur verteksnya. Ke Y, ke W, ke X, ke Y. Garis saya tidak ada yang menimpa dua kali. Benar kan garis biru saya? Artinya busurnya tidak ada yang berulang. Tapi verteksnya ada yang berulang di Z. Tidak masalah. Dia disebut dengan namanya trail. Paham? Sekarang yang bawah ini. Itu katanya pet. Ini, pet. UV, XYZ. UV, sorry. V ke W, ke X, ke Y, ke Z. Nah, lihat. Vertexnya semuanya beda, busurnya juga beda. Makanya dia disebut dengan pet. Ya, itu beda trail dengan pet. Nah, ini. Beda trail dengan pet. Sekarang problem 212. Saya ke sini, saya tulis. Nah, kelihatan nggak? X, Y, Z, Z, V, Y. Itu trail atau pet? Walk ya. Benar-benar, trail atau pet, terserah. Trail atau pet. Semuanya kan walk. Walk itu jenisnya boleh trail, boleh pet. X ke Y, kita gambar dulu deh. X ke Y, ke Z, ke Z, ke V, ke Y. Trail atau pet? Trail, Bu. Trail. Kenapa trail? Trail? Kenapa trail? Tidak ada busur yang menimpa sama titiknya, nggak apa-apa berulang. Tidak ada busur yang sama dan ada vertex yang berulang, vertex Z. Langkahnya berapa? Garisnya berapa kali tadi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Dengan length 5, antara apa? Mulainya berarti antara X, selesainya di Y. Gitu ya. UV, YZ. UV, YZ. U ke V, ke Y, ke Z. Trail pet? Pet. Langkahnya berapa? Length-nya berapa? 4. 4. Antara berapa? Antara U dan Z. Itu ya. Oke. Okay. Next. Yang bawah itu sih gampang, yang bawah itu soal 213. 213 tulis semua pet dari S dan Y, suka-suka kamu lah dari S ke Y mau lewat mana. Bolak-balik, tapi pet ya. Tolong digaris bawahi itu soalnya pet. Jadi tidak boleh ada vertex yang sama dan tidak boleh ada busur yang sama. Gitu ya. Nah, sekarang saya ke sini. Kita menggunakan konsep pet untuk mendefinisikan namanya connected graph atau graf terhubung. Kalau seperti ini namanya bukan graf terhubung. Karena kalau yang bawah ini graf terhubung, satu kesatuan. Kalau yang di atas tidak, terpisah, ada yang segitiga, ada yang titiknya satu, ada yang garis. Kalau jadi satu kesatuan, ini gambar ini juga bukan graf terhubung, disconnected graph. Karena terpisah berapa komponen? 1, 2, 3, sama 4. Ya, dan terpisah. Nah, seperti ini. Ini berapa komponen jadinya? 1, 2, 3. Oke, paham? Jadi namanya disconnected graph dengan 3 komponen. Nah, kalau ini kamu coba aja ya. Nanti soal-soal quiz kita kan seperti itu, saya akan meminta gambar graph. Jadi kalau grafnya mirip itu ya kecil kemungkinan mirip itu.
bisa sama kalau grafnya simple. Ini kan gambarkan graf dengan 8 vertex. Ada yang mau buat vertex 1, 2, 3, 4, ada yang mau buat vertex yang A, B, C, D, P, Q, R, S, terserah. Gambarkan graf terhubung. Kalau terhubung berarti yang kayak tadi, contoh gambar graf terhubung, ini graf terhubung gitu ya. Ini graf terhubung, tidak ada yang terpisah. Ini graf terhubung dengan 8 vertex, berarti titiknya 8. Kalau dia tidak menyebutkan busurnya berapa, terserah busurnya mau berapa. Ini disconnected graph. Ini contoh yang di atasnya disconnected graph. Graphnya tidak terhubung. Dengan 8 vertex dan 2 komponen, berarti terpisah 2. Kemudian yang C, disconnected graph dengan 8 vertex dan 3 komponen, terpisah 3. Itu ya. Closed trail dengan cycle. Closed trail itu artinya closed walk. Kayak trail tadi, tapi mulai dengan akhirnya harus sama. Mulai dari U kembali ke U. Gitu ya, closed trail. Yang busurnya semuanya harus berbeda. Kalau vertex tidak masalah. Kalau cycle, cycle itu closed walk juga. Tapi semuanya harus beda dalam-dalamnya. Edges-nya semuanya harus berbeda. Terus walk atau trail itu bisa dikatakan open. Tadi yang open itu. Kalau dia mulai dengan akhirnya berbeda. Palembang ke Indralaya, tapi tidak balik lagi ke Palembang. Gitu ya, itu open. Nah, contohnya, close walk. Ini katanya close trail. Benar nggak close trail? V ke Y. Yang ini ya. Ke W, ke X, ke Y, ke Z, ke V. Close kan, balik kan? Dari V balik ke V, benar. Tapi bukan cycle. Kamu tahu ya cycle itu bentuknya kayak gini ya, namanya cycle. Selain itu, apa? Selain bukan bentuknya lingkaran, yang jadi cycle tuh ini. Tengah-tengahnya nih. Ini ada Y vertex. Ini ada Y yang ulang, udah pasti bukan cycle. Oke? Okay? Cycle dengan length 3. Contohnya, ini disebut dengan triangle atau segitiga. Cycle dengan length 3. Berarti 3 kali busur. Apa cycle dengan length 3 tadi? VW, kayak segitiga lah ya. V ke W, ke Y, ke V. Nah, ini length 3 ya kan? Atau yang ini, WXYW. W ke X, ke Y, ke W, segitiga. Cycle-nya dengan length ketiga. Nah, nih. Pahamkah close walk? Tulis katanya, cari close walk tapi tidak boleh close trail. Buatlah close walk mulai dari titik mana kembali ke titik itu. Tapi bukan close trail, artinya busurnya harus ada yang sama gitu ya. Kalau trail kan busurnya tidak boleh sama. Yang B, close trail. Close trail berarti trail yang busurnya beda semua, mulai dari mana kembali ke titik itu, tapi tidak boleh jadi cycle. Cycle dengan length 1, cycle dengan length 2, 3, 4. Cycle length 1 itu X ya, loop ya. Sekali kan, cuma. Length 4 berarti yang bentuknya segi 4 gitu ya. Length 2 ini X, W, X. Dari X ke W ke X. Nah, dari X ke W ke X. Cool. Ada pertanyaan nggak? Sampai situ dulu. Ada pertanyaan kah? Sampai situ ada pertanyaan kah? Belum, Bu. Regular graph, graph regular. Graf dikatakan regular jika vertexnya mempunyai derajat yang sama semua, degree-nya sama. Jadi dia dikatakan irregular. Kalau derajatnya 3 berarti 3 regular. Atau nyebutnya regular of degree r, sama aja. Ini contohnya. Ini gambar graf r-nya, degree-nya 0, enggak ada busur semua. Ini r1. 1 kan? A1, B1, C1, D1, degree-nya 1 derajatnya. Ini 2. Loop kan, ini multiple edges. Ini R-nya 2. 2 semua nih degree-nya.
Oke, ini 3, 3, 3, 3. Ini R-nya 4. Jadi nyebutnya R regular. 0 regular, 1 regular, 2 regular, 3 regular, 4 regular. Kalau enggak, regular of degree 4. Regular of degree 3, seperti itu. Ini ya. Kalau G adalah R regular graph dengan N vertex, maka jumlah busurnya rumusnya N kali R bagi 2. Vertex itu N, R itu derajatnya. Nah, contohnya ini. N-nya berapa ini? Jumlah vertex-nya berapa? Graf A. 5. Oke, 5. R-nya berapa? Berapa degree? 2 ini kan, 2-2 semua kan? R-nya 2 berarti. Katanya edges-nya, itu busurnya, N kali R bagi 2. 5 kali 2 bagi 2. 5. Benar nggak busurnya ada 5? Benar, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Yang B. Yang B, N-nya ada berapa? 10. 10, Bu. Oke. Degree-nya berapa? 3. Degree-nya ada 3. RR. Derajat, ya, degree. Edges-nya 10 kali 3 bagi 2. 15. Benar nggak busurnya ada 15? Garis-garisnya 15. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Bintangnya 5, 10, hubungannya 11, 12, 13, 14, 15. Yang C nanti dicoba ya. N kali R bagi 2. Ini graf lengkap, complete graph. Graf lengkap itu adalah graf yang pasangan vertex-nya dihubungkan oleh tepat satu busur. Yang setiap vertex-nya dihubungkan oleh setiap busur tepat satu kali ini. Sekali-sekali aja cuma. Tidak ada yang bentuknya loop atau multiple edges. Ya, ini istilahnya K1 karena vertex-nya 1, K2 vertex-nya 2, titiknya 3, titiknya 4, titiknya 5. Ini perlu diingat ya. Kn itu adalah regular dengan derajat n-1. Kalau titiknya 2 berarti derajatnya 1. Jumlah busurnya nih rumusnya n kali n-1 bagi 2. Oke. Ini nul graf, graf yang tidak punya edges, tidak punya busur. Jadi nn lambangnya. N1 satu vertex, n2, n3, n4 seperti itu. Cycle graph, graf yang bentuknya cycle, lambangnya C. Cn. Kalau vertex-nya 4 ada C4, vertex-nya 6 ada C6. Oke, graf platonik bentuknya seperti ruang dimensi 3. Ya, kalau dibentuknya seperti ini. Namanya tetrahedron, oktahedron, cube, isokahedron, dodekahedron. Graf bipartit. Nah, graf bipartit ini saya tangguhkan karena minggu depan saya mau bahas ada sedikit yang saya bahas di situ di graf bipartit. Sebelum ke bab tiganya. Oke, latihannya banyak di situ. Di buku e-booknya sudah saya attach kan di e-learning. Sudah ada yang mencoba untuk download? Sudah, Bu. Yang saya tampilkan ini semuanya dari e-book itulah saya crop dari sana. Latihannya juga ada di situ. Sebenarnya kalau belajar ya nggak akan sulit sih untuk mendapatkan nilai minimal B saja. Dah, dari saya cukup itu dulu deh hari ini. Yang bipartit, nanti saya lanjut ke minggu depan biar dia agak dekat dengan materi pertemuan 3. Ada yang mau ditanyakan?